gue doang yang ngopi? Iya, biasanya kita gak ada yang minum ya. Gue kalau ngopi kan kayak di tempat lu harus ngerokok. Iya emang gak boleh? Gak boleh ngerokok. Bro, bakar. Jadi kopi yang tak aja. Iya. Gue kira gue doang. Iya emang. Gue jadi enak. Jadi karena gak ada yang ngopi. Apa gue yang gak tahu diri minta kopi gitu. Ya kan enggak apa-apa kan namanya apa? Bintang tamu kan terserah. Iya, iya, iya. Cuma yang enggak boleh rokok aja sih di sini. Yang enggak boleh cuma itu. Selamat datang semuanya, kembali lagi kita di Tendangan Pisang dan kali ini hadir tamu spesial yang enggak ngerti bola. Itulah kenapa. Tapi kan gue selalu bilang di episode pertama gue bilang Tendangan Pisang ini akun pemersatu bangsa. Wah. Jadi enggak apa pemersatu bangsa apa ini sih? Biar ngerti bola kita satukan. Bener. Oh. Gitu. Kan terakhir ada Ibnu, fans MU. Yeah. Ya kan? Yeah. Atau yang enggak apa, pokoknya kita satukan semua di akun ini. Pasar yang enggak ngerti bola tapi kepengen terlihat ngerti itu semakin banyak loh. Jadi contohnya saya. Enggak ngerti bola tapi ngerti kok gitu. Sasaan aja. Jadi minggu yang lalu itu gue diundang Gofar dan teman-teman si Wanda Mariko ya. Yeah. Tampil, ternyata gue baca komennya itu banyak yang nggak nyangka gue bisa nyambung sama mereka. Ini bukan karena gue nya tapi juga mereka bisa adaptasi. Jadi Gofar ini si one of a kind dalam arti hidupnya penuh dengan kontroversi. Iya. Yeah. Tapi itu yang gue suka. Iya. Okay. Gak lurus-lurus aja. Iya. Yeah. Kita hidup sekali. Yeah. We enjoy our life. Yeah. Okay. Kita kasih masukan kepada yang junior. Iya. Yeah. Biar lebih enjoy. Iya dong. Biar lebih enjoy his life gitu. Kayak lurus-lurus kan gak lurus doang. Kadang-kadang belok gitu kan. Iya. Harus gitu. Mau gabung sama tim kita. Gak, karena kan saya sekarang di dalam dunia politik saya harus lurus. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Gimana, Pak? Baik, sehat. Aktivitas apa aja akhir-akhir ini? Ya, habis latihan bola lah tadi ya. Latihan bola. Bukan cuma sepak bola kan? Iya, cuma 4 babak doang lah. Di FIFA. Di FIFA 2023. Bilang FC sekarang, FC 2023. Emang jago. Ya. Mas Kaisang bisa main FIFA? Bisa. Tuh, lihat. Tuh. Itu mah cuma beruntung enggak, doang. Tim favorit apa? Tim favorit? Apa aja sih bisa? Enggak, paling favorit apa di FIFA? City oke. Okay. PSG oke. Okay. Perugia? Hah? Perugia. Napoli, Perugia, atau Mas Kaisang milihin deh. Bener. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ya apa? Insya Allah bisa ya. Tapi yeah. Biasanya ya, biasanya orang yang jago main FIFA itu nggak bisa main bola. Gitu. Contoh salah satu Ade Rai. Lihat dong nih tuh. Tuh, bajunya dong ya tuh. Bajunya dong. Gue lebih kewahnya. Enggak, tapi coach, itu tuh gerakan yang menarik. Menipu lawan, menipu kawan. Jadi ini pihak mana enggak tahu. Iya. Enggak, tapi sampai bolanya ketipu. Yang penting sepatunya bagus. Iya. Yang penting gaya dulu. Berarti ini tuh. Yang penting gaya dulu tadi apa? Predator ya tadi ya? Iya, yang penting jersinya rare. Ah, itu. Sampdoria. Sampdoria. Sepatunya bagus. Jadul. Iya, jadul. Enggak. Terus pakai sepatu apa ya? Dananan wasit warna hitam, kosak hitam. Nah, iya. Ya, karena itu gaya dulu, style. Jadi ketika orang ketemu, jago nih. Iya. Jiper dulu. Iya. Wah, gila nih kayaknya larinya 99 nih. Iya. Gua mau tanya, lu kan zaman jadul ya. Yes. Dalam arti sebenarnya dia tampangnya aja tua. Umurnya 20 tahun di bawah gue. Nah? Iya. Dia tampang lu aja tua. Umur berapa? Lu berapa sih? 56. Gua 40. Bohong lu. Iya, 83. Ya. Oh iya, ya, ya, 16 tahun. 16 tahun ya. 29. Pemain beda generasi ya. Semua ya. Oh iya, tiga generasi ya. Iya, benar. Pemain yang lu masih inget yang lu favoritkan dulu itu siapa? Wah, sama klub. Ini zaman-zaman apa? Zaman lu masih aktif suka bola lah. Gua paling suka deh. Iya. Ketika
Inter Milan tengahnya itu depannya Adriano, Crespo sama Ibrahimovic. Itu zaman kapan ya Allah? Tapi beneran ya, itu tim dipakai zamannya WE dulu. Enggak ada yang ngalahin. Oh ya, Adriano 99 soalnya tendangannya kan. 99. Iya. Ketendang biji lu keluar di sini. Tendangannya tuh kacau kayak kayak gitu. Iya. Nah, jadi bayangin nih. Kalau gue formasi dulu tengah Crespo. Iya. Adriano kanan. Iya. Ibra kiri. Oke. Okay. Jadi caranya gue dari Sankovic kan. Ya, lempar nih. Set ke si siapa namanya Ibrahimovic. Betul. Ya. Ibrahimovic dari tengah sampai ujung, Mas. Lari back kagak ada yang bisa nekel. Iya. Dia nekel jatuh si back-nya. Wah, gila itu kakinya di semen kali. Nah, oper kalau enggak ke oper ke pasti sundulannya ke Crespo. Oke. Crespo lepas, Adriano nendang. Itu dijamin gol terus. Jadi tim lu Inter Milan ya? Inter Milan. Zaman dulu. Oh, zaman itu tahun 2000-an akhir 90-an lah. Itu kapan ya? 2000-an itu. Pasti 2002, 2002, ya? 2002 atau 2003 itu kayaknya. Kayak baru kemarin. Berarti kalau sekarang di yang apa namanya? Kalau sekarang apa kemarin namanya FIFA apa? Sekarang FC23. Oh, FC23 apa? Klubnya. Sekarang itu kalau enggak Munchen Madrid. Munchen, oh karena ada Ken ya sekarang ya? Iya, tapi kadang-kadang Ken juga nggak ada nih, nggak tahu. Kalau kita update, tiba-tiba nggak ada. Masa lu pasang Choupo-Moting? Atau apa, Gnabry apa? Gnabry, ya, ya, itu. Atau di depannya itu. Kalau nggak, Muller. Bukan Choupo-Moting ya? Bukan, itu... itu sampah sih. Itu sampah sih. Itu namanya aneh banget. Iya, si Choupo-Moting. Iya, kalau nggak Muller. Muller. Iya. Iya. Mungkin kuyuan. Kayak wis begadang gitu. Terus yang lo ingat selain momentum itu apa di tahun 2000-an? Yang bikin lo terkesan gak akan lo lupa? Adalah Planet Football. Ini seru nih. Itu zaman kapan ya Allah? Lu pasti kecil banget coba itu. Presenternya siapa? Presenter Planet Football siapa? Lu pernah gak sih? Enggak. Enggak. Gue itu di Dik doang ya. Di doang selain itu? Selain itu siapa? Dulu ada tuh. Tunggu deh, gue lupa olahraganya apa, entah itu basket atau bola ya. Tamara Geraldine. Basket. Iya. Oh, basket. Yeah. Jadi gue itu pas kapan ke New York, kenalan sama temennya istri, teman kantornya udah lama tinggal di New York. Istrinya tuh ternyata dulu presenter Planet Football. Siapa namanya? Maya Asterix. Oh. Maya Asterix. Legend tuh. Iya, itu legend dulu. Maya Asterix ya? Iya, sekarang udah tahun 2000-an itu udah tinggal di New York sampai sekarang. Jadi ternyata dia gue belum nonton kan gue di Indonesia tahun 99. Iya. Yeah. Jadi enggak begitu nonton bola lah, yeah. Apalagi sepak bola Indonesia tahu sendiri kan. Iya, yeah, betul. Jadi gue gue pada football sih karena dulu kan apalagi tabloid bola masih ada. Iya. Apa itu yang kartun karikatur yang mukanya kayak Sukro apa sih yang di bola itu? Iya bola kan bola. Iya iya itu juga gue suka. Bola sama gol ya waktu itu. Gol. Go 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 ya. Iya go go iya iya. Dan di kamar gue dulu waktu SMP SMA itu majang-majang poster-poster. Oh, berarti ini ada pemain favoritnya nih. Siapa nih pemain favoritnya? Roberto Baggio. Oh. Baggio karena namanya mirip sama pelawak itu. Iya kayaknya sih. S Baggio. Roberto Baggio dulu. Roberto Baggio poster terus siapa lagi ya? Ya standar sih kayak pemain-pemain legendnya kayak Pele. Ya berarti kan ya kayak standar anak sekarang juga. Iya, Ronaldo, betul. Messi. Benar. Mainstream. Iya. Oh, enggak dulu poster gua nih. Gua inget banget poster gua. Jadi selain ada poster-poster band dan ada mobil sedikit, ada pemain bola. Roberto Baggio, Liverpool baru masuk, siapa yang lari kenceng banget tuh kayak Reking? Hah? Wonderkid siapa? Owen. Sama Steve McManaman. Jadi lu suka Liverpool juga? Dulu ya. Dulu? Iya. Yeah. Kalau lokal suga? Ada gua tim? Ngikutin gua ngerti lu lahir di mana? Di kota mana? Jakarta. Yeah. Jakarta. Jadi lu Persija? Enggak? Enggak juga sih, tapi dulu diajak sama almarhum bokap tuh sering nonton Persija. Sering nonton. Terus kayak gue yang lu inget apa? Apa yang cuma BP paling? Enggak, belum ada. Dulu masih di Menteng kok. Iya, yeah, iya. Yeah. Betul, betul, betul. Menteng, betul. Ya, masih di Menteng. Yang lu inget siapa? Yang gue inget pokoknya 10 menit pertama gue minta pulang terus aja.
orang-orang ngapain, Pak? Ngapain, Pak? Ngapain, Pak? Nggak ada enak-enaknya dilihat, gitu. Cemu. Karena bokap itu Persija banget. Oh, yeah. Emang dulu Persija mainnya jelek ya? Sampai nggak mau ditonton? Dulu tuh bagus Persija sih, zaman dulu ya. Terus kenapa nggak mau nonton? Gue, karena emang nggak suka bola dulu ya. Oh. Pas live. Tapi entah kenapa ketika di TV, itu suka. Itu tahun berapa? Dulu waktu lu masih SD, SMP? SD. Mulai suka bola tuh, sukanya tuh waktu itu SMP. Karena Liga Italia kan lagi di RCTI kan? Iya. Nggak ada Inggris kalau nggak salah. Iya, ya, pokoknya Inggris, tenar Inggris, tuh Italia. Italia ya. Semua ya. Italia semua. Nah, itu mulai suka tuh. Oh. Itu kayak era-era, kayak sekarang apa ya? Jadi lifestyle, misalnya kayak Jordan. Dulu kan semua suka Michael Jordan gitu kan. Semua remaja suka Michael Jordan gitu kan. Ya. Semua remaja suka Roberto Baggio gitu. Iya, iya. Nah, ke ikut euforia sih. Oke. Jadi agak mainstream sebenarnya. Jadi agak mainstream. Jadi saat zaman itu mainstream banget. Iya. Iya, tapi ada Steve McManaman kan lucu juga ya. Jadi bola ini sebenarnya ada influence cukup besar di dunia lu. Walaupun walaupun mungkin tambah lu tua tambah memudar ya. Jadi lu pindah haluan kumpul sama temen-temen lu bikin Green Boys. Itu jadi ngebahas sesuatu yang sangat-sangat internal. Internal seperti apa? Jadi kayak kita ngomongin guru kita. Kalian pernah nonton enggak Green Boys? Apa itu? Jadi wah program maco itu. Ngomongnya random banget tuh. Enggak ada opening, enggak ada closing. Terus yang gue undang tuh teman-teman SMA gue jadi narasumber kita bertiga lah ngobrol. Yeah. Dan kita ngomongin guru yang kita enggak kasih tahu namanya siapa. Jadi internal banget. Ya terus orang gimana mau ketawa? Nah itu dia. Tapi ternyata militannya tuh banyak. Misalnya kita lagi ada acara di mana, mereka pada ngumpul datang. Karena mereka ternyata tuh suka dengan keasingan. Ini ngomongin apa sih? Tapi kok gue kayak diajak ngobrol, tapi ada ajak ngobrol gitu. Iya kayak diceritain aja. Ya, random banget. Random banget. Apa aja diomongin. Jadi pas gue diundang 2-3 minggu lalu ya, datang nonton. Terus tiba-tiba ngobrol, ternyata udah on air. Udah on air. Kita setengah jam ngobrol nih. Nanti kalian mulai. Ini lagi. Lu. Ini lagi. Pokoknya enggak ada kaidah jurnalistik lah di situ lah. Iya, enggak ada. Tapi yang nonton rame. Lumayan lah. Lumayan lah. Enggak pangsanya ya masih segitu, cuma militannya tuh lumayan. Enggak tahu orang-orang pada aneh yang nonton ya. Orang enggak bisa relate sama videonya yang ditonton, betul, pada nonton. Iya, ternyata pangsa pasar itu ada. Ada. Apa pangsa pasar apa itu? Ngerti juga. Pangsa pasar yang ketidaksempurnaan itu banyak banget. Pasarnya tuh gede banget, Mas. Dan itu lu grab ya. Grab. Tapi kenapa lu mendadak ajak gue ngebahas bola? Karena enggak ngerti bola. Karena kita tuh selalu ngomongin bola pada masa itu, Mas. Iya benar sih. Ya. Kayak gue selalu bilang ya, gue tuh punya pemain favorit yang Bangor pokoknya. Gue suka banget pemain yang Bangor gitu kan. Tapi Bangor favorit gue tuh Joe Barton. Ya. Wah itu mah krimi itu. Ya. Tapi gue nggak tahu, gue nggak ngefans sama kehidupan di luarnya lah ya di luar lapangan. Tapi kalau di lapangan tuh kalau berantem tuh muka bengis itu. Iya. Dan gue yang kedua. Kayaknya yang tahu Joe Barton nggak? Joe Barton nggak tahu. Tahu berapa ya nih? Iya tahun 2000-an. Ada 2000-an. Pernah? Gue lupa dia. Wah itu pemain parah banget. Ya parah banget. Itu lebih parah daripada Roy Keane. Yeah. Masa sih? Wah parah banget tuh pemain. Roy Keane aja udah parah banget. Iya. Yeah. Jadi si Aguero sama Tevez dulu diributin di lapangan. Tapi emang kacau banget sih. Diadu gitu? Iya. Iya. Dihajar-hajarin. Dihajar? Hajar-hajarin. Itu berapa kali dapat kartu merah itu? Parah. Sama kayak kalau Pepe di lapangan lah ya, kalau PP ya galak ya, kalau di luar enggak lah. Di Jawa Barat di luar juga kriminal. berarti emang seimbang gitu loh. Iya, ini kalau nggak salah ya, adiknya Jawa Barat sama sepupunya nih kalau nggak salah ya, itu ngebunuh orang di luar itu. Emang ini kacau banget nih gen keluarganya. Udah kacau ya. Iya udah kacau banget. Tapi gue kemarin itu dulu di lapangan doang. Dan gue suka berikutnya sama Ibrahimovic kalau lagi berantem. Dan dia pernah tuh ada satu momen Joey Barton sama Ibrahimovic berantem. Wah itu pecah sih. Jadi lu cari sebenarnya bukan dia jago bola tau nggak, tapi karena bengis aja. Loh, berantemnya? Kayak gitu cari aja di Liga Indonesia banyak. Gak usah cari sampai ke liga-liga luar. Kita bisa nonton langsung gitu. Kita bisa nonton langsung. Iya juga ya. Banyak banget yang kayak gitu. Tapi justru pemain-pemain itu kan memicu supporter untuk berlaku bengis.
Oh gitu? Iya dong. Oh gitu. Itu kan mancing. Oh. I mean kalau idola gue di lapangan aja kriminal, gue juga bisa. Kan kasarnya begitu. Oh. Dan kalau kita bicara fans yang bengis, wah itu parah banget kan. Iya. Dari dulu kalau tahun 80 ada zamannya Haisel kan. Oh iya. Haisel dan itu beruntun loh. Gue nggak mau bahas yang lokal ya. Cuman nggak karena yang lokal bukan antar fans kan. Ya, ini yang benar-benar antar fans. Lu inget gak apa yang menurut apa yang lu inget antar kerusuhan antar fans? Pernah lu inget gak? Yang pasti yang ini dong. Oh ini nih Haisel nih. Ini yang Haisel. Yeah. Kalau Haisel ini kan antar fans. Yeah. Wah itu parah itu. Gua masih kecil banget tuh. Ini apa lawan apa nih di sini? Juventus lawan Liverpool. Ya. Liverpool ya? Iya ya. Final UCL kan? Iya. Ya. Ya dulu namanya Europa Cup 1. Oh. Belum UCL. Pukul-pukulan segala macam. Iya. Stadionnya roboh. Karena emang stadion tua ya. Ini tahun. Nah, ini salah satu tragedi yang parah ya. Dan ini sepanjang sejarah nih Haisel lumayan ini ya. Iya. Yeah. Itu termasuk tragedi yang legend lah. Nah, kalau menurut lu fenomena kerusuhan fans itu kira-kira gua pengen tahu dari sudut pandang lu ya. Iya. Kalau kita kan datang untuk menikmati sepak bola. Betul, betul. Kalau lu kan udah jelaskan tadi bahwa ya sebenarnya sepak bola enggak penting, gua lebih sosok karakternya. Iya, karakter ya, kan? Pemainnya lah. Iya. Ya. Nah, pasti lu pantau juga fans-fansnya. Hmm. Gua pengen tahu dari lu. Fans yang rusuh itu menurut lu gimana? Kalau rusuhnya kayak cuma yel-yel yang tidak rasis ya, ya itu masih seru lah. Itu nggak rusuh, itu cuman ngeceng-ngecengin. Tapi kok bener-bener rusuh itu gimana menurut lu? Kalau gue sih nggak setuju sih. Apalagi tapi itu terjadi kan? Dan terjadi dan banyak banget. Entah kenapa, jadi nggak tahu ya. Mungkin ya banyak orang tuh yang pengen nonton karena pengen rusuhnya doang gitu kan. Jadi kayak gue pengen, kan ada ya gue nonton film, Hooligan, ex-hooligan ya? Apa sih? Iya. Iya, itu kan datang dia pengen rusuh tuh. Yeah. Dari rumah dia datang emang pengen rusuh, bukan pengen nonton bola. Emang ada, selalu ada di negara manapun grup kecil yang datang untuk rusuh. Hmm. Apakah itu pengaruh dari pemain juga yang ada di lapangan? Kalau menurut gue kayak overpride kali ya. Overpride dari klubnya. Iya, overpride dari kan kalau pride itu kan kita ngomongin nggak cuma apa namanya daerah ya. Udah klub aja tuh orang bisa ya namanya juga bola bisa jadi tuhan gitu kan. Iya. Dan orang menuhankan jadi agama. Jadi banyak banget simpatisan yang menurut gua tuh emang datang tuh pengen membuat nama harumnya lebih terjaga aja sih klubnya. Cuman perilaku pemain itu ngaruh nggak terhadap perilaku supporter? Kalau menurut gua, iya kalau misalnya ada kejadian yang nggak adil gitu, misal di tackle nih, tapi ada kartu merah, jadi rusuh dong. Iya. Iya. Nah kebanyakannya itu terjadi tuh, bentrokan terjadi tuh karena perlakuan yang nggak adil misalnya, atau ke tackle tapi wasitnya nggak lihat. Zaman dulu kan belum ada VAR ya. Ya kita juga nggak ada VAR sampai sekarang di Indonesia. Kenapa nggak ada VAR sih? Gimana? Gak tahu. Bukan PSSI. Ada. Akan ya, ada sih. Jadi sebelum ini kita taping dengan Ratu Tisha. Jadi beliau sudah mengatakan bahwa kedepannya akan ada VAR. Dalam waktu dekat kan? Oh ya? Musim depan kalau nggak salah. Masa sih? Iya. Bagus lah. Presiso lo nggak usah bayar iuran. Hah? Iuran ekstra. Oh nggak apa-apa, kita mah bayar aja supaya kita nggak wasit itu. Itu yang dikerjain ya. Terus gue bingung deh. Teknologi VAR ini tuh berarti operatornya mesin atau manusia? Enggak, gini. VAR itu murni kamera. Tapi mengoperasikan adalah video assistant referee. Iya. Yang mengoperasikan pada saat ini adalah wasit. Enggak, operatornya itu kameramennya ada? Ada. Atau mesin? Enggak. Ya mesin lah. Enggak mesin. Kameramen yang dari puluhan sudut, 80 sudut, 90 sudut. Jadi kamera itu ada. Oke. Okay. Dari kamera nanti sama wasitnya yang tidak tugas di lapangan. Itu juga wasit yang tugas di lapangan ya. Jadi let's say minggu ini di lapangan, next week di studio untuk melihat VAR itu. Jadi nanti
wasit kayaknya gue harus dibina lagi. Berarti wasit keputusannya udah nggak mutlak dong? Enggak, bukan, beda. Jadi VAR itu hanya video. Nah, wasit kan punya keterbatasan untuk melihat yeah. visual, yeah. ya kan? Nah, karena keterbatasan ini dikurangin human error-nya dikurangin dengan bantuan VAR. Tapi kalau lihat Liga Inggris sama aja katroknya. Iya, sama-sama begonya ya. Iya. Ya, udah kayaknya bakal terjadi juga di sini. Kan maksudnya gimana udah ada VAR nih. Iya. Misalnya ada yang pelanggaran tapi enggak dilihat gitu. Ya. Tetap aja gitu. Dan wasit udah lihat VAR tetap memberikan keputusan yang salah. Iya, kayak kemarin misalnya City dapat penalti padahal jelas-jelas ya sebenarnya bukan penalti sih. Iya. Gitu. Dan berarti itu makanya gue sindir kan wasit Liga 1 lebih hebat daripada EPL Inggris karena wasit Liga 1 enggak ada VAR. Jadi kalau 2 meter offside dibilang onside oke karena enggak ada VAR. Walaupun buta juga sih kasarnya. Cuman kalau di Inggris sudah ada VAR masih bikin keputusan yang katrok gitu. Oh. Gitu. Oh, berarti segala macam keputusan tetap di wasit dong. Tetap di wasit. Oh, oke. Okay. Di wasit. Tapi ya, semoga gue pengen tahu juga sih sebenarnya kalau ada VAR di Indonesia seperti apa. Pasti bakal apakah lebih lucu lagi sih pasti. Iya, atau bisa. Kalau nggak gini kok setiap pemain dikasih GoPro aja gimana? Yeah. Satu GoPro, satu drone gitu. Enggak, karena emang bakal ngeselin aja. Udah yakin pasti ngeselin nanti ini ya. Karena apa kita itu benar-benar bisa ngeliat, oh ini jelas-jelas salah, tapi wasit masih membenarkan. Yakin iya bakal kayak gitu. Wah, lebih bisa lebih keselin aja sih. Iya, lebih kesel. Tapi kesalahan wasit Indonesia mah extraordinary sih. Serius, gue kan sering nonton di timeline gue di Twitter. Gue temennya nonton Liga 3, Liga 2, itu kan rusuh mulu. Itu kan rusuh mulu juga. Enggak, karena gini, kayak main tuh kejadian apa Persis Solo lawan Persebaya kan. Bola itu jelas-jelas, oke lah kalau masih tipis-tipis, yeah, itu kan agak susah dilihat mata. Ya Allah, itu jelas banget. Terus gunanya ada wasit yang di pinggir-pinggir itu buat apa matanya di situ. Nah, itu loh. Jadi ini katakanlah yeah, yeah, ini kata nih. Ini bola masih di sini. Yeah. Bola masih di sini dibilang gol. Oh. Padahal harusnya lewat, kan harus lewat. Kok misalnya agak di sini ya. Oke lah ya. Oke lah ya agak di sini. Iya. Berarti itu mafia skor kali ya, Mas Kesan? Ya itu enggak tahu lah. Enggak tahu. Mungkin amplopnya kurang tebel ya. Enggak, karena waktu itu lawan Persebaya. Okay. Kalau kita lawan emang selama ini sama Persebaya sih enggak inilah pasti selalu fair terus. Yeah, yeah, yeah. Ini cuma emang wasit aja matanya culak gitu. Enggak, tapi itu bener loh. Kadang gue lihat 2 meter atau 1 meter offside dibilang onside dan yang masih dari 1 meter onside masuk dibilang offside. Iya, itu jadi tergantung. Jadi enggak make sense wasit kita. Kayak tadi aku bilang ke Ratu Tisha kan. Pokoknya ada pemain yang apa terupas pasti offside. Pasti offside. Apalagi berhasil masuk ke golin. Offside itu karena kadang-kadang kalau segitiga dikit segitiga enggak ngomong gitu. Pasti offside. Pasti offside karena pemain kita cenderung defender pasti gini, angkat tangan. Lo gua Inzaghi mencini offside mulu. Karena keputusan wasit itu kayaknya wasit garis itu emang ngelihat oh pemainnya udah angkat tangan offside. Dan memang separah itu loh. Serius, wasit Liga 1 itu itulah kenapa gua enggak pernah nonton Liga 1 ya. Gua nonton yang timnas. Iya, yeah, iya. Yeah. Karena separah itu dan itu sering kali terjadi. Makanya tadi kita tanya juga gimana dengan VAR. Ternyata Ratu Tisha bilang ya PSSI akan terapkan itu. Oke. Okay. Dan itu penting lah. Kalau seperti curiganya Kaisang akan lebih dagelan lagi kalau dengan VAR. Itu bubarin aja itu Liga. Wah parah dong. Nah kalau dibubarin tim saya gimana? Pindah ke basket. Basket tapi pakai kaki. Lo tau Kaisang punya tim? Iya persis. Pernah ngikutin? Enggak. Udah gak usah dibahas, itu kan lagi di bawah, kita cuma udah kalah terus. Mending kita bahas-bahas yang lain aja, karena saya mau share hal yang keren dari Indonesia. Ini at least aja coach, daripada bahas Persis Solo. Oke, siap. Kita bahas at least aja. Nah, ini namanya Mashida Token, jadi kayak Bitcoin dan lain-lain. Nah, Mashida Token ini punya project GameFi, SocialFi, dan NFT yang bikin mata kita betah mantenginnya.
Kerennya lagi, kalian bisa trade Mashida Token kalian di Indodax Exchange, platform keren asli Indonesia. Dan jangan takut, Mashida Token ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, aman banget. Kalau masih penasaran, langsung cek informasinya di www.mashida.io.io. Enggak, udah. Ayo support. Salah itu. Itu nah, jangan disambungin dong. Oke, tadi di pokoknya di www.mashida.io, ayo support karya anak bangsa. Itu penting ya. Kita, tadi kita kan juga bantuin apa namanya aplikasi ya, yang lain. Jadi produk-produk Indonesia itu memang harus didukung. Mm-hmm. Dan produk Indonesia harus didukung. Kok wasit nggak didukung, coach? Iya. Nah, wasit asli Indonesia nggak didukung. Dan kita bahas karena wasitnya kualitasnya masih terlalu. Berarti salahnya buat standar. Salah sekolahnya wasit dong. Sekolah wasit atau gimana? Lebih ke jam terbang sih. Oh, jam terbang. Gue berusaha positif ya. Gak, jam terbang mereka juga ada tinggi, coach. Gue nggak bahas amplop-amplopnya ya. Jadi kalau itu masalah jam terbang, maka dari itu gue pengen tahu kalau sudah diterapkan VAR, alasan apa lagi tuh? Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau sekarang kan bisa, ya kita kurang jam terbang, ada VAR, human error, bla bla bla. Iya, iya, oke. Nanti ada VAR. Kalau lu masih kayak gitu, ya ada sesuatu yang apa bahaya. Nih? Apa nih? Enggak, tapi emang Liga Indonesia enggak tahu nih dibubarin atau enggak, coach, kayaknya. Harusnya. Enggak lah. Lah kan enggak kalau dibubarin ini gimana nanti? Ya tadi kan masuk basket. jadi e-sport. Karena sepak bola itu olahraga terbesar di dunia. Yeah. Dan banyak pihak terlibat yang suka. Jadi yang suka bola itu kan punya bukan hanya kalangan bawah, tapi ya, juga ya, kalangan atas. Tapi emang full. Apa sepak bola itu semua kalangan kan semua emang kalangan, suka betul, itu. Ya. Cuma ya tolong liganya diperbaiki aja gitu aja sih. Sebagai pemilik klub ya, minta liga tolong diperbaiki. Aku ada cerita aku satu gini, kan kita kemarin tuh harusnya wasit lagi nih bukan. Ini masalah supporter. Okay. Jadi kita itu kan enggak boleh apa namanya ngasih tiket ini buat ke supporter apa namanya tamu, karena emang cuma boleh sekarang kan cuma boleh supporter home aja kan yang datang. Okay, dong, kita sebar supporter home. Terus kita kemarin didenda. Kok ada supporter ini away dari luar yang away datang? Kan karena kita udah canggih, kita cek dong barcode-nya. Iya. Yang sebarin LIB. Oh. Terus yang didenda kita. Didenda. Iya, kita sampai bikin itu tuh, bikin protes. Akhirnya gimana tuh ujungnya? Enggak tahu dah, serahlah. Mereka melakukan itu biar enggak terjadi kerusuhan kan? Enggak ya. Ada kayaknya ini karena kemarin mungkin karena mau masuk ke politik kan apa mau bulan-bulan politik jadi kayaknya enggak boleh. Dendanya berapa tuh, Mas? Berapa ya kemarin? Udahlah enggak usah dibahas lah. Enggak usah dendanya enggak usah dibahas banyak itu. Ya ada buat yang mau disampaikan enggak untuk Udah masa extra time lah. Udah masa extra time. Nah, karena segmen kali ini bahas yang nggak nyambung sama topik kita hari ini. Bahasnya terus apa kalau nggak nyambung? Coba kita ada lihat di VT dulu. Ada pertanyaan buat Gofar. Okay. Oh, buat gue? Iya. Oh, iya okay. Ya dong. Apanya? Jadi kita coba sebutin nama pemain ini. Adem Sari. Negara mana dia? Wah, apa? ini pivotnya 16 kali nih. Biar sempurna. Dari negara mana aja ya? Negara mana? Dari negara mana? Ukraina. Gimana? Jawabannya? Swiss. Turki. Turki Adem Sari. Ini benar namanya Adem Sari. Ini nama bapaknya Cepaki 3 nih. Leni nangis, waduh. Gue baru tahu ini. Leni nangis. Ayo tebak dulu coach. Okay, coach. Okay. Gue ya. Ghana. Ayo coach. Nah, bukan. Apa? Kalau lihat dari nama orang Ghana hidungnya lebih pesek. Kalau ini lebih mix antara Arab dan ini Eropa. Sorry, Afrika Utara lah. Oh, ini antropolog, nggak di sisi antropolog. Yeah. Ini mungkin lebih bisa Mesir. Oke, okay, Mesir. Bisa, ya, kira-kira. Oke, okay, Mesir, Ghana, Prancis. Coba. Hei, bentar! Ini nggak mungkin Prancis lah. Ini Prancis tuh. Gua dan Lopi itu. Prancis mah cuma paspornya. Tapi kan Prancis. Kepalanya doang. Tapi gua dan Lopi itu. Ya gua dan Lopi, iya benar. Jadi bukan Ghana atau apa? Iya.
Marcor-coran. Ini dari Wika nih kalau salah nih. Nama cocoran apa ya? Dari mana ya? Dari Wika Beten ini. Ayo, dari mana? Gue. Bang. Davor Soccer tuh mana? Kroasia. Kroasia. Coach. Enggak, gue bilang. Itu ada jersinya itu. Hungaria. Oke. Okay. Italy. Scotland. Apa cor-coran? Coba bahasa Scotland-nya apa, ayo? Tapi lu bayangin itu tiga pemain itu tuh sekolah SD di Indonesia. Dan negeri. Adem Sari. Selesai. Lenin nangis mak cor-coran. Oke, kawin Tamsat Canan. Waduh. Oh, ini jelas. Ya, udah jelas. Ini jelas. Oh, ini tetangga nih. Thailand ini. Oh iya, udah jelas. Kok ini mah jelas. Oh, iya. Tapi namanya kawin sendiri juga. Darian Males. Waduh. Darian Males. Negara mana yang Darian Males ya? Nah, ini bisa ini Eropa Timur kayaknya. Iya, Eropa Timur. Coba. Enggak, salah. Swiss. Nggak mungkin, bentar, Swiss itu kan banyak pendatang. Iya. Kayak Granit Xhaka emang Swiss apaan tuh, Albania itu. Apa coba, enggak. Oh, kalau Tujanda itu biasanya Ceko. Biasanya. Bisa Inggris? Wih! Peter Janda. Nama depannya itu nama pasaran. Kalau kita di kita Hasan gitu, dia sih Peter. Itu kita kan sama antropolog. Antropolog. Dari ini sampai hidungnya. Ini biasanya Ondre itu biasanya Polandia. Coba. Oslovakia. Ya, mirip-mirip lah. Iya. Coba lagi. Oh, udah. Bocor kan hati-hati. Oh. Coba. Hah? Oke. Lukas Anselmo mati. Ayo gue di analisa coach kok mati coy. Mau ada dulu. Gue dari ini lagi pak. Lukas dulu gue. Lukas di mana? Lukas. Gue nyerah gue. Lukas Itali. Lukas mas standar. Apa? Anselmo. Anselmo itu lebih ke Itali. Itali. Mati coli? Nggak, itu gue nggak tahu. Tunggu, tapi itu gue far yang tahu itu. Tapi jadi pertanyaan yang gedean tangan kanan apa kiri deh. Kanan. Oh, Brazil. Gua kebayang. Brazil kan juga banyak keturunan. Lu kebayang gak dia sekolah di SDN nih? Lu bayangin hari pertama. Mati coli. Akhir bu. Kocak. Ini emang extra time ini cocok untuk Gofar sih. Gofar banget ini. Tadi juali untuk ada sekolah di. Oke, thank you Gofar udah. Makasih Bang. Semoga enggak bosen next time kalau diundang siap. Ya sebagai pengamat sepak bola, ya senang dong. Mendapatkan sebuah kebanggaan lah ngomongin soal perkembangan sepak bola kita. Walah. Hidup VAR. Thank you guys, jangan lupa nonton tiap hari Kamis jam 7. Tendangan Pisang adalah akun pemersatu bangsa. Apa ya pemersatu bangsa? Apa ya sih kok? See you when I see you. Bye bye.